Cici? Cici? Cucu, kita papasan kamu teh cuek aja. Kalau lagi jualan teh gak boleh bengong. Maaf cu, Cici gak lihat. Kan cucu teh udah bilang, kamu teh mendingan gak usah jualan di sini. Laku mah enggak, yang ada teh capek, malah cuma nambah beban pikiran kamu aja. Cu, kemarin teh kamu ngomongin Kang Aceng. Menurut kamu, Kang Aceng orangnya bagaimana? Emangnya kenapa kamu nanyain tentang Kang Aceng? Kamu naksir ya? Kemarin teh, Kang Aceng ngajakin Neng pacaran. Hah? Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Sampai sekarang, hubungannya gak jelas, cu. Setiap kali Neng ketemu, dia selalu menghindar. Alhamdulillah ya Allah. Bagus kalau dia teh ngindarin kamu. Pokoknya kamu harus cepet-cepet putusin dia. Dia teh udah punya istri, hidupnya dari istrinya. Kalau kamu sampai nikah sama Kang Aceh, kamu teh langsung dikirim pasti ke luar negeri jadi TKW. Mau gak jadi TKW? Gak mau, cu. Ya makanya, sekarang coba kamu pikirin. Kalau kamu jadi TKW, kamu capek-capek kerja di sana. Lah, Kang Aceh teh kerjanya apa? Cuman enak-enakan di rumah. Uncang-uncang kaki, nungguin transferan dari kamu. Kamu yang capek di sana. Pokoknya, kalau sampai Kang Aceh teh ngajakin kamu balikan, kamu gak usah ladenin dia, bilang aja gak mau. Kamu teh gak usah jualan di sini. Kalau sampai mertuanya Kang Aceh tahu kamu pacaran sama Kang Aceh, aduh Cici, kamu teh bisa abis diunyel-unyel sama Mas Suha. Iya cu. Lagian kamu mah ada-ada aja. Yang model kayak gitu kok dipacarin.